Yaitu situasi terkini ya, jadi brutal ya, emosi semuanya demi mengawal sesuatu yang baik, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Memang di mana-mana kalau sudah punya kekuasaan, entah organisasi, institusi, itu kayak gitu. Sama halnya dengan perundungan, PPDSI, sama senioritas, ya kan, merasa berkuasa, menindas, ya udah mental kita kayak gitu, mau gimana lagi, ya kan? Nggak di pendidikan, nggak di kesehatan, nggak di pemerintahan, semua sama. Nggak skripsi, tesis, disertasi, punya pembimbing, aduh udah ngalah-ngalai kayak, kadang-kadang udah ngalah-ngalai kayak apa ya, kayak Tuhan, Anda dicoret, ini revisi lagi, nggak ada, semester depan aja, nggak usah buru-buru lulus, semester depan, tanpa alasan yang jelas. Ya kan, di mana-mana, Anda spesialis, mau masuk kota mana, mau masuk kota A, nggak bisa, maaf. Saya masih banyak, saya masih cukup, nggak butuh tambahan dokter lain. Itu praktek kayak gitu ada. Jadi ya harus nyembah-nyembah dulu, harus gimana-gimana dulu. Ya Allah, kayak hidup ini selamanya di dunia ini, jangan pernah menghalangi jalannya orang lain. Wes toh, makanya kasus perundungan ini, masalah apapun, arogan-arogan itu sebisanya diusut tuntas, reformasi. Ya ingat, yang nggak ngaku itu ya memang bagian dari itu. Wes toh, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Nggak usah dihentikan, saya rasa itu nggak usah dihentikan, nggak usah dikeluarkan. Pidana, institusinya juga harus kena. Nggak mungkin satu orang, karena sistemik pasti. Aduh, nggak kayak gini, menciptakan kayak gini keramaian, kegaduan, kayak gini mentalnya semuanya. Semua orang yang punya kekuasaan, punya power kayak gini nih semuanya. Nggak di pendidikan, kesehatan, semua sama saja. Ya kan? Wes, tobat, 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 tobat.